maaf ganggu. Bo, boleh gak men? Enggak apa-apa. Kakaknya main ayunan. Saya nyanyi. Saya dari tadi keliling. Enggak ada yang mau dibur. Enggak ada uang buat bayar kos. Ya, kakak kasih duit. Setelah nyanyi. Saya nyanyi dulu. Biar afdol. Emang bisa nyanyi? Nyanyi bisa. Maaf, kak. Kalau ngomong memang agak susah, tapi kak kalau nyanyi insyaallah lancar. Ya, saya keliling dari tadi. Enggak ada yang mau dihibur. Gara-gara saya gagap. Mereka pikir saya enggak bisa nyanyi. Saya nyanyi satu lagu aja. Saya bisa nyanyi. Ya. Nyanyi ya. Apa ya saya main ayunan? Ya, enggak apa-apa. Kakak main ayunan. Saya nyanyi. Nikmati ayunan. Saya nyanyi. Bisa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu, hati terang mendengar suara indah menyapa, gelorannya hati ini tak kusangka. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Makasih. Mau direkam? Oh iya. Bagus. Lagu lain ya? Iya. Lagu apa? Dangdut bisa. Dangdut. Bisa. Bisa ikut nyanyi. Lagu ini. Hanya dia, hanya
setia. Bisa nyanyi gak? Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat berpanjang, tempat jari rindu, tempat apa? Bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahmu memanggilmu. Hanya dia, 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 hanya dia. Itu aja lagu lagu. Ah, maaf. Sah, sah, sah. Saya belum kenal. Kenalan. Siapa namanya? Ica. Ica. Fika. Fika. Iya. Ah. Kalau nyanyi bagus, kalau ngomong emang maaf agak aneh ya. Kak, kalau nyanyi bisa, kak. Bagus. Kak, kalau ngomong memang agak susah. Mungkin karena hafal lirik, jadi liriknya tidak udah ada di kepala. Kak, kalau mau ngomong kadang kak, kalau lurus suka susah. Sah. Saya ada yang lagi galau. Ya, yang mana? Ini. Ini galau nih, hidupnya sangat-sangat galau. Galau kenapa? Galau kenapa yang galau? Kenapa? Jom lu. Iya. Habis putus? Iya. Putus kenapa? Gak direstu. Dia udah nikah. Oh. Cuman belum direstui. Atau gak gantung? Gak. Hubungannya maksudnya udah putus? Atau pacaran? Enggak. Putus juga enggak? Oh no. Atau seperti lagu ini. Coba tanyakan lagi. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan? Sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa perjalanan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi. Apakah sebaiknya kita putus mempertahankan hubungan atau hanya sekedar nunda perpisahan?
Iya. Tah, tah, tapi entar dulu. Ya, yang galau yang mana? Kenapa yang sedih yang itu? Ya, di matanya berkaca-kaca. Sedih aja, tapi oh, tapi enggak lagi galau. Oh. Oh. Maaf, nah, kalau lagunya bikin tambah galau. Tapi kalau boleh tahu, yang satu gak galau karena apa? Ya, dan satu-satunya. Ah. Ya, salah satunya. Oh, ternyata selama ini di ada yang lain. Ya, tapi saya gak tahu. Ternyata saya yang sedia. Oh, alamak. Maaf, maaf. Sah, saya ada lah lagu buat kakaknya berarti. Berapa tahun hubungannya? Ada SM-nya 2 tahun. Nah. Dua tahun. Kenapa aja saya doang kuliah yang ngarep enggak tahu deh. Nah, lagu kayak gini. Buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru, tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau rajut untuk membalut malu. Telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpetik doa yang pernah ku cek surga tak menjawab betapa. Sampaikan sekarang menyesal su terlanjur sayang sekarang bagi seandainya dia lepasin cewek yang satu dan dia milih kakaknya gimana? Kenapa? Bukannya sayang banget sama dia sampai mau diduakan? Ada yang mau diduakan, mas, saya koreksi ya, saya nggak mau diduakan, cuman karena posisinya nggak tahu aja. Tapi kan setelah tahu dia nggak mau, karena tahu kan rasanya kalau diduain itu nggak enak ya kan. Oh. Selingkuh itu sifat yang nggak bisa dirubah dalam waktu singkat. Biarin aja sih, pilih dia aja, nggak usah pilih saya. Oh, berarti udah ikhlas. Iya, ikhlas. Lagi belajar. Lah, lagi belajar melupakan dia. Dia ngechat, tahan tangan buat jangan balas. Ya. Pokoknya apapun masalah kakaknya semoga bisa dapat atau ketemu orang yang jauh lebih baik. Saya minta maaf
sah, kalau misalnya sah, saya ganggu, sah, saya nggak ada niat mau ganggu kalian, saya cuma ingin menghibur. Tapi memang jujur, sah, saya lihat dari tadi kakaknya ceria, tapi cerianya seperti memendam kesedihan. Ya, sepengalaman saya, Pak, banyak kadang orang ceria menceriakan diri ketika di luar karena mereka memang sedang bersedih. Pak, banyak yang ngalamin. Jadi yang saya lihat dari kakaknya juga seperti itu. Ya. Tapi semoga kakaknya bisa move on, bisa bertemu orang yang lebih pantas untuk dicintai, lebih layak untuk dimiliki, dan bisa memperlakukan kakak sebagai wanita satu-satunya di hatinya. Ya. Sekali lagi saya minta maaf udah ganggu. Saya nggak ada niat bikin tambah galau. Saya cuman pingin menghibur. Kakaknya nggak usah sedih-sedih lagi karena ada pengamen gagap di sini. Huh? Ya, sama-sama. Maaf ya tadi kalau dia underestimate. Iya, nggak apa-apa. Sah, saya juga udah biasa diremehin sama orang. Karena gagap. Tapi kalau sudah nyanyi, biasanya kalau yang ngasih kesempatan buat nyanyi, biasanya mereka seneng. Ya, seneng, mah. Bagus suaranya, makasih ya. Ya, sama-sama. Kakaknya happy ke depannya, ya. Saya boleh tos. Jangan sedih-sedih lagi. Iya. Nah, kalau gitu, saya mau pamit. Enggak usah. Buat bayar kos? Enggak. Nah, nanti saya nyari sendiri. Ini kan lagi nyari. Sah. Saya bukan pengamen beneran. Saya pengamen bohongan. Wow, bohong. Ya. Enggak, beneran. Enggak usah. Saya hanya ingin menghibur orang-orang yang terlihat galau. Galau. Ya, Mas, makasih. Ya, makasih. Semangat. Waktu terus berjalan, teringat semua kenangan. Saat bersama